Hey guys, it's me again, Leonardo Edwin. What up? Bentar. Ini video aku kan? Ini kamera siapa ya? Ini kamar siapa? Aku pulang dulu deh ya. Oke, hari ini kita kedatangan seorang YouTuber yang baru mencapai 1 juta subscriber. Ini dia. See ya. What up? Nah, aku gak sendiri guys. Ada seseorang yang nolak MIT, gila. Ini adalah... Hey. Nolak MIT guys, tapi akhirnya masuk Harvard. Yeah. Oke, jadi hari ini, tengah-tengah yang punya channel. Yes. Jadi kan tadi kita udah ngebuka pertanyaan di Instagram ya. Nah sekarang tuh kita bakal baca-bacain hal apa aja yang kalian mau nanyakan ke kita. Biasanya Q&A itu kan kayak tentang kepribadian kita gitu. Kamu sukanya cewek macam apa gitu kan? Itu pertanyaan kopram sih. Aku mah dari dulu gini-gini aja. Ayap, kopram. Aku kemarin buka Q&A tentang Leo, isinya tentang udah punya pacar belum, tipe ceweknya apa. Ya, mungkin Leo yang lain. Leonardo DiCaprio kan? Beda cerita. Nah iya, makanya kita akan menjawab pertanyaan. Ini tuh seputar kuliah di luar negeri gitu loh. Nah kita bakal baca-bacain. Bacain doang, gak jawab. Iya. Ya. Terserah aku dong, mau nih. Gak kenal aku lah. Oke, yang pertama. Kita kan sekarang lagi gak boleh naik pesawat nih. Nah, ya boleh sih. Iya. Ya. Terserah aku dong, mau. Satu hal yang paling dikangenin di negara masing-masing. Coba dulu. Yang apa ya? Satu, dua, tiga. Oke, yang kalah dulu. Lu! Yang mana menentukan? Ya, oke, okay, awes. Hal yang paling aku kangenin, aku dulu sekolah di Berkeley, sekarang mau masuk Harvard ini. Nah. Iya. Yang paling aku kangen dari US itu udaranya, guys. Beneran. Udara. Aku mau jawab itu, Kak. Ayo. Enggak boleh double. Okay. Aturannya enggak boleh double. Oke. Yang mana menentukan? Enaknya masih dulu ya. Hal yang paling aku suka tuh udara di sana. Soalnya gak terlalu panas tapi gak terlalu dingin juga di California. Satu minggu tuh suka biasanya keluar-keluar jalan-jalan aja. Itu sesuatu yang mungkin aku gak terlalu banyak lakukan di Indonesia. Soalnya mungkin agak panas gitu di sini. Nah, sana tuh pas udaranya. Soalnya jalannya berdua. Belum ada guys. Bohong guys. Aku ya. Oke. Okay. Yang aku kangen tuh cuaca. Beda kan? Udara cuaca. Sama aja lah. Hah? Sama lah. Cuaca. Cuaca tuh langit biru. Terus aku kan naik sepeda kan, aku suka banget naik sepeda. Nah, kalau di Indonesia tuh naik sepeda bisa, cuman kayak kesadaran masyarakat akan pentingnya jalan raya tuh masih belum tersebar rata gitu. Kalau US kan udah prioritas ke pejalan kaki dan pesepeda kan. Fasilitas bike lane ada, terus ada lampu merah khusus sepeda juga. Jadi benar-benar itu, dan downtown vibes yang di Seattle itu aku juga kangen sama. Tapi intinya adalah lebih ke cuaca sih, karena sana dingin. Aku Seattle itu lebih dingin daripada California. Banyak hujan juga. Iya, banyak hujan juga, dan hujannya tuh enggak deras-deras kayak di Indonesia, brrr gitu enggak. Di sana tuh seger gitu, langit biru, nggak ada polusi, orang malam-malam kelihatan bintang-bintang kan. Di UK juga pasti kayak gitu. UK Hatfield kayak gitu, tapi daerah Coventry aku nggak. Daerah Coventry itu emang ada daerah pabrik soalnya. Seattle itu kan kita banyak gunung juga, jadi kayak daerahnya seger gitu. Kalau aku sendiri sih lebih ke transportasi sepertinya. Di UK itu transportasinya kita kemana aja tuh kan nggak usah. Gampang kayak pakai bus bisa kemana aja, pakai kereta bisa kemana aja. Kalau di Seattle lebih ke bus sih, kayak MRT belum ada. Yang ada tuh LRT, dan aku kan naik sepeda kemana-mana. Jadi I can't really ke public transport sih. Di UK itu aku tadi mau naik sepeda juga, cuman dingin. Soalnya Coventry itu agak hills gitu loh. Jadi, wah berat. Nggak tahu, dia nggak tahu saya guys. Dia nggak nonton video saya. Tahuan ini nggak tahu. Nonton kok, nonton. Sudah nyalain notif mah. Kalian juga harus. Pertanyaan kedua, ada yang nanya ini. Pernah nggak deket atau suka sama cewek bule? Kalau aku ya dari kecil itu aku nggak terlalu tertarik sama cewek luar Indonesia ya. Karena yang aku pikirin tuh pertama budaya. Dari segi Indonesia yang negara beragama banget, orang luar tuh kayak gak punya agama gitu, banyak banget kan. Yes. Kan mereka bahkan nggak percaya hantu gitu. Dari segi budaya yang paling utamanya udah beda gitu. Jadi aku dari dulu tuh udah orang Indonesia aja. Aku bener-bener nggak ngebuka hati buat orang luar Indonesia gitu. Buat fans-fansnya Leo, kesempatan terbuka besar. Oh, iya, orang Indonesia. Kalau tadi tanyanya pernah suka sama orang lain, pernah deket atau enggak? Kalau deket as a friend pernah. Ya, aku juga pernah. Kalau suka pasti. Belum terlalu ada sih. Soalnya aku mikirnya kalau suka itu kan mungkin future oriented, mungkin mau hidup bersama suatu hari. Aku deketnya as a friend aja sih, bukan as a pasangan hidup. Tapi yang waktu itu kau pernah ceritain ke aku? Mana woy? Gak ada woy. Itu Korean. Korean. Aku gak? Yang itu ada kan? Bukan Korean, aku. Oke, aku sendiri ya. Yang ini ada gak? Ya udah, ada atau enggak. Oh sorry.
jangan marah le. Kalau suka sih, sebenarnya suka sih suka, kayak personalitinya suka banget. Waktu mau deket. Nah, kalau Leo sendiri tadi benar, dia sama keluarganya, sama culture-nya sendiri pun kurang cocok gitu. Yang aku lihat sih lebih ke pendirian masing-masing ya. Sebenarnya sah-sah aja kok kalau beda budaya nikah kan sah-sah aja. Bener-bener banyak loh. Udah banyak juga kan. Betul, banyak. Betul. Cuman itu lebih ke pilihan kita masing-masing. Preference. Soalnya aku punya banyak juga teman di UK itu yang kayak istrinya tuh sama bule. Iya. Mereka oke-oke aja. Biasa aja sebenarnya. Enggak gimana-gimana juga. Benar-benar. Cuman pilihan kita masing-masing. Pilihannya gimana dia? Oh. Bagus nih. How to deal with homesick kok? Kalau aku ya, homesick itu sesuatu yang gak bisa dihindari. Karena aku sendiri juga setiap kali pulang ke US tuh masih homesick, apalagi makanan Indonesia kan. Wah. Cuman aku lebih ke yang mikir ini waktu saatnya kuliah gitu. Kuliah cuman sekali, gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Homesick itu kita singkirkan dulu karena prioritas kita adalah kuliah. Nanti pada ujung-ujungnya kalau misalnya kita udah lulus, kita bakal balik lagi gitu. Sana tujuannya belajar ya belajar gitu. Kalau aku sih gitu. Jadi lebih ke ini ya, mindset yes, dari awal. Jadi lebih ke mindset, enjoy kayak momen yang sekarang ini from sendiri. To be honest, walaupun udah di US 5 tahun pun aku juga pernah homesick, dan homesick itu tidak bisa dihindari oleh international student, pasti pernah tuh homesick. Iyalah, ya. Pasti. Kalau aku sendiri tuh biasanya mengatasinya tuh ya dengan cara kamu homesicknya ke siapa, kamu kontak orang itu. Misalnya aku kangen sama orang tua aku, aku yang kontak gue. Tapi liat misalnya homesick ke Soto gimana? Wah. Video call sama Soto. Itulah kenapa dari Indo kita kadang-kadang udah bawa bumbu-bumbu masakan Indo. Tapi kebanyakan nggak dimasak. Iya. Jadi intinya kalau keluarga kalian di rumah dan juga bawa barang-barang di Indo yang tidak ada di US. Gitu. Tapi ngomong-ngomong soal call ya, kalau punya seseorang yang dekat itu jauh lebih berat karena LDR tuh wah pengalaman pribadi. Enggak ya? Kan itu kata-kata Kopram, Kopram yang ceritain ke aku. Keempat, kenapa enak apa sih kuliah di luar negeri enak? Kenapa? Kasih satu alasan. Kuliah di Indonesia enak, kenapa? Kasih satu alasan. Dari Koreanya juga boleh. Aku suka di UK itu ya makanannya. Kayak misalkan English breakfast, terus habis itu kayak croissant-nya. Croissant. Chocolate twist, pokoknya gitu-gitulah. Kalau di Indonesia aku suka ya makanannya Indonesia. Padang, mie. Gak bisa dengerin. Aku tim kuah aku. Tim rawon, soto, bakso. Kalau aku susah gitu mau suka makanan western. Beneran. Gak tau ya, lidahnya mungkin dari dulu tinggal di tepi sawah kan. Jadi ya. Kalau aku kan suka nonton film ya. Menurut aku hal yang paling aku suka ketika aku sekolah di luar negeri itu kan aku di San Francisco tuh dulu nonton film-film ada jembatan San Francisco. Nah, aku akhirnya bisa mengunjungi jembatan tersebut. Tempat-tempat yang aku nonton di TV akhirnya bisa datang. Oh iya loh, bener-bener. Nah itu bener-bener yang wah akhirnya bisa. Iya. Nah kalau di Indonesia itu dekat dengan family. Kalau kita di luar negeri itu kan jaraknya jauh, tapi kalau di Indonesia tuh jaraknya bisa dekat. Jadi kalau ada apa-apa bisa dekat sama keluarga. Kalau aku di Amerika tuh aku suka belajar hal-hal baru, cobain ini itu, explore mana caranya menghadapi situasi seperti ini, belajar gaya baru sama teman-teman baru. Aku lebih ke yang belajar gitu, bener-bener explore sepuasnya gitu. Nah, kalau di Indonesia aku itu suka kesederhanaannya, kaki lima. Waduh. Terus kayak orang naik motor, naik beca, ondel-ondel. Oh iya. Bener-bener. Di sana tuh nggak dapet gitu ya. Di luar nggak ada. Itu udah jadi ciri khasnya Indonesia yang sederhana, dan sederhananya Indonesia banget gitu, nggak bisa dijelasin. Kayak kita kadang bisa culture shock lagi kalau balik ke Indonesia, kok potong jalannya kayak gini. Kok kamu kangen dipotong ya jalannya. Iya. Kenapa orang jalan di aspal padahal sebelah ada trotoar. Tapi itulah yang menjadi ciri khas Indonesia yang benar-benar ini Indonesia gitu. Oke, ini ada satu pertanyaan dari Vela Luis. First impression dari kita bertiga. Kamu ketemu ini first impressionnya apa? Ketemu aku first impressionnya apa? Mulai dari. Okay. Aku first impression ketemu Kopram itu pas kita ketemu yang sama Kak Nadira kan? Yes. Itu pertama kali ketemu secara langsung, tapi sebelumnya pernah chat ya. Wih, orangnya baik, orangnya humble. Belum apa-apa dikasih kue solo ya. Terus guys, kita cuma bahas emping tuh. Besoknya, leh ini ada emping dari mama aku. Walah, padahal kayak aku suka mobil sport, Pram. Aku suka lapar. Gak bisa, itu gak bisa beliin. Ya kayak gitu, orangnya kayak all out gitu, all out. Kalau Korean ini first impressionnya dia santai banget, kayak nyetir mobil juga santai. Aku kan kalau mobil tau kan, kayak ini ya. Dia santai, orangnya beneran santai banget, karena enjoying life ya, slow gitu, slow. Nah, chill bro. Chill ya, chill. Aku, kamu dulu ya. My first impression tentang Leo tuh mature, I would say. Aduh, pertama kali aku tahu dia lahirnya tahun 2000. Aku kayak, oh 2000.
wah ini jangan-jangan apa masih kayak anak-anak gitu kan. Ternyata mature banget guys, sudah pikirannya tuh tentang masa depan mau gimana, saya bayar pajak. Kalau Ryan ini pertama kali ketemu tuh aku ditawarin loh mau dijemput dia, padahal aku tuh tinggalnya Jakarta Timur waktu di Jakarta dan dia tinggalnya di BSD. Oke, wah ya jangan, jauh banget gitu kan. Iya, yaudah aku mau jemput, kita temu tengah aja lah at least. Akhirnya ketemu di tengah, bahkan sampai kita udah muter-muter di BSD mau nganterin aku loh ke Jakarta Timur. Aku tuh first impression Ryan tuh benar-benar orang yang baik dan dia tuh kayak hardworking. Kita tuh sempat waktu ngobrol di mobil tuh seru banget lah, ngobrolin bisnis, tentang sekolah, dan lain-lain. Awal ketemu Leo dulu ya? Nah pertama kali ketemu Leo ini kerasa coolnya itu loh. Cool, ya. cool dari mana deh? Enggak, mungkin AC-nya dingin, AC-nya dingin ya? Enggak, dari sini tuh gak kelihatan coolnya, mungkin kayak konyol-konyol gitu kan waktu ketemu. Nggak serius kok. Iya. I really want your confidence. Nanti pulang-pulang nggak bisa keluar loh, kepalanya nggak cukup. Iya. That's a compliment. Compliment lah. Kalau si Pram sendiri ini, hati-hati terbang ini udah. Waktu ngobrol-ngobrol di dalam mobil gitu ya, baru kelihatan itu kenapa bisa diterima di Harvard-nya itu. Cara mikirnya ya. Wah. Cara mikirnya kalau kita lurus, dia tuh bercabang-cabang, tapi tetap nyampe ke sana. Plan A nggak bisa, plan B-nya ada, plan C-nya ada, sampai Z ada. Yeah. Itu ya jadinya. Iya, gini-gini. Terbang. Iya. Next question. Keenam, kalau di luar negeri, selain makanan dan keluarga, apa yang paling dikangenin di Indonesia, dari Indonesia? Aku ya, aku kangen kesederhanaannya sih. Pinggir jalan ada kaki lima, terus kayak ada gojek, gitu loh. Iya. Kesederhanaan gitu. Kalau yang paling dikangen, kalau aku sih kalau di Indonesia tuh paling kangen ngomong bahasa Indonesianya dan ngomong bahasa daerahnya. Kalau di sana kan terbatas, kamu tuh gak terlalu bisa ngomong bahasa Jawa sama Jawa, gak bisa ngomong bahasa Jawa sama Jawa. Jadi aku kangen banget ngomong bahasa lokal. Oke, kalau aku sendiri suka kayak gunung-gunungnya di Indonesia. Buset, gunung-gunungnya. Gunung mana nih? Yang mana nih? Gunung bro, gunung. Gunung Agung. Gunung bro. Gunung Agung. Gunung. Toko buku Gunung Agung. Puncak. Oh, oh. Gunung alam ya. Iya, gunung yang ini ya. Enggak gunung. Oh, pemandangan alam lah. Scenery-nya iya alam. Gunung. Tapi alamnya Indonesia. Tapi aku lebih suka gunung-gunung. Pokoknya aku suka gunungnya Indonesia aja gitu. Oh, iya. Jangan komen. Ya, udah lah kita kalah. Kita ngambil dua lagi ya. Yang pertama, apakah kuliah lulusan luar negeri lebih sukses daripada lulusan Indonesia? Gimana kalau ini kita jawab bareng-bareng aja? 1, 2, 3. Tidak. Karena ya kuliah itu sebagai sarana aja. Sebenarnya belajar sekarang itu bisa dari mana aja, apalagi udah globalisasi. Nggak kuliah pun orang yang mau belajar keras bisa melebihi yang kuliah. Jadi lagi ke setuju. Betul. Jadi kita masing-masing. Kamu mau tanyai bisa atau enggak? Buktinya udah banyak teman-teman. Tapi di sini posisi kita bukannya kita bilang oh jangan tidak usah kuliah. Kita tetap kuliah. Kita kuliah karena merasa bahwa kuliah ini merupakan platform yang akan membantu kita untuk masa depan. Nah, benar. Nah, jika kalian merasa bahwa kuliah itu membantu kalian di masa mendatang, ya kuliah itu baik. Setuju teman-teman. Tapi kalau begitu ada yang nanya lagi nih tadi. Kalau misalkan kuliah di luar negeri itu enggak menentukan kesuksesan, kenapa kita bela-belain mau kuliah di luar negeri daripada di Indonesia? Setiap orang ini memiliki tujuan yang berbeda. Untuk tujuanku spesifik sendiri, aku merasa dengan aku bisa sekolah di luar negeri ini akan membantu aku untuk mencapai tujuan itu. Aku tidak mengatakan bahwa sekolah di Indonesia itu lebih kurang atau apa. Sekolah luar negeri juga bisa lebih kurang dari Indonesia kalau kalian tuh tidak tepat. Jadi it really depends on your goals. Tujuan kalian mau apa? Sebenarnya kuliah dimanapun ada sisi positif dan negatif. Iya, pasti ada. Pasti. Itu selalu berdampingan. Balik lagi ke cara kita menggunakannya gitu. Kalau aku pilih US karena ya pengen belajar sesuatu yang baru, pengen beneran hidup jauh dari keluarga, pengen hidup mandiri. Mandiri gitu. Lah, kemandiriannya itu. US Indonesia kan kalau di globe itu telak belakang. Wah, jadi bener-bener jauh banget. Tapi nggak juga, misalnya kuliah di luar kota, di Indonesia aja juga bisa juga. Bisa gitu. Tetap balik ke kita masing-masing. Kita masing-masingnya. Semuanya ada positif dan ada negatifnya. Betul. Oke, okay. Last question. Ini yang paling beratnya. Paling berat. Ini paling berat nih. Berapa kilo ini? Harus udah latihan lo? Yes. Saya latihannya di punggung. Soalnya ngangkat tas gunung. Wey! Kirain ngangkat sih. Motivasi hidup yang terus membuat kita maju dan gak menyesal dengan masa lalu. Bagaimana kita bisa move on? Motivasinya apa gitu untuk kita maju terus? Maju terus. Iya, terus berkembang. How? Kalau aku ya, dari kecil itu kan udah dididik papa. Jadi dikasih masukan terus. Kalau misalnya gini gimana, kita cerita. Nah, papa itu sering banget bilang kalau misalnya di dunia ini itu kita tidak bisa memuaskan semua orang. Yang kita bisa lakukan hanyalah jadi versi kita sendiri yang terbaik. Bahkan Tuhan kasih hujan aja, kenapa hujan sih? Kenapa hujan? Padahal di sisi petani, mereka senang kalau hujan gitu. Yes. Bahkan Tuhan aja dianggap orang tuh, wah kenapa kayak gini gitu. Jadi kita hanya bisa
menjadi diri kita yang terbaik. Itu sih kalau yang aku pikirkan dari papaku gitu. Kalau dari aku sendiri, aku merasa, aku kan sempat mikir apakah tujuan hidup aku ini untuk menjadi orang yang super sukses, orang yang sangat kaya, orang yang sangat dicintai semua orang. Tapi sebenarnya tujuan hidup itu menurut aku untuk menjadi orang yang bahagia dan berguna buat orang lain, teman-teman. Gak ada gunanya kamu sukses, kaya, tapi tidak sehat. Jadi kamu juga tidak bisa bahagia. Jadi menurut aku the ultimate goal of life itu ketika kamu bisa bahagia. Kalau aku sendiri merasa bahagia ketika misalnya bisa membantu orang lain. Ya, kalau aku sendiri sih juga mirip-mirip sih kayak mereka berdua sih. Gak boleh, harus beda. Harus bedanya apa nih? Beda. Ini nggak boleh, nggak boleh. Ditambah. Silakan. Ngebleng. Sabar. Udah lama lulus. Yang aku pernah pelajarin dari aku punya mentor, jangan push other people away to get you higher gitu. Kita tuh bisa naik sekalian menarik. Yes, benar. Baru mau ngomong. Jadi kita rangkul bareng-bareng naik. Kita melakukan video ini kan salah satu contoh merangkul sama-sama naik. Itu dia. Oke, udah sih. Leo bisa kasih tahu Instagramnya, tapi kayaknya udah Instagramnya kan udah terlalu banyak ya. Jadi kayaknya aku enggak punya Instagram. Fake account. Pantas enggak verified. Wah, gitu banget. Jangan. We're still friends. Kita kan naik justru diangkat Leo. Kita naik bareng-bareng. Nah, humble kan, Boy William. Kacamatanya mana kacamata? Kacamata hitam Boy William. Kacamata hitam yang kayak gini ya? Oh, yang itu ya? Yang patah ya? Iya. Tahu aja dia tahu. Udah nonton, udah subscribe, udah nonton. Yang ini udah belum? Udah loh. Yang ini? Udah belum? Udah. Leo underscore EDW. Parama underscore PS. Wes, udah apa lah? Udah apa lah? Kalau aku Ryan Proto. Ryan Proto Instagramnya di sini. Kita tuh sebagai anak muda jangan mematokkan tingkat kesuksesan kita itu melalui sosial media dan pengakuan sosial dari semua orang gitu loh. Benernya jadiin motivasi boleh banget. Kalau misalnya ada yang 23 tahun udah punya mobil, udah punya rumah banyak, kita boleh jadiin motivasi. Itu motivasi buat kita sendiri. Setuju. Nah, balik lagi tadi, semua hal itu ada positif dan negatif dan selalu datang berdampingan. Gimana caranya kita gunakan yang positif dan sebisa mungkin hindari yang negatif gitu. Yes. Kesuksesan orang lain atau kegagalan orang lain itu bukan sesuatu hal yang kalian bisa kontrol. Yes. Yang kalian bisa kontrol itu diri sendiri. Bener. Jadi, apakah kalian mau menggunakan kesuksesan orang lain itu sebagai inspirasi atau sebagai batu sandungan kalian? Exactly. Gila, nah bener kan intelektual itu. Kita dari tadi lurus, iya. Lewat sini dulu, mampir ke Bogor, mampir ke Semarang, ke Surabaya, baru ke Jakarta. Aduh, kok tambah jauh ya? Muter! Aduh! Terbang. Iya. Yeah. Kita tuh harus lebih fokus dengan skill dan opportunity yang di depan kita dan apa yang kita punya daripada kita tuh membanding-bandingkan kita dengan orang lain. Kalau batu loncatan enggak apa-apa. Nah. Itu dia. Dari situ kita bisa maju dan berkembang bukan untuk diri kita sendiri aja tapi untuk orang sekitar kita seperti teman-teman dan keluarga. Nama aku Ryan, nama aku Parama. Nama aku Leo. Bentar. Kembali. Nama aku Ryan, nama aku Proto. Nama aku Ryan Proto. Gak selesai. Nama aku Ryan. Nama saya Leo. Nama saya Parama. Dan kita adalah generasi kreatif Indonesia. Let's go! Nama aku Ryan, nama aku Proto. Nggak connect. Balik. Tapi balik lagi ke kalian masing-masing. Kita cuma sharing-sharing aja. Iya.